Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Para juragan dan teman semuanya Jumpa lagi di channel pagi, Syutin pagi, video video kali ini, saya saya di di Desa Kelampis pagi, selamat Kecamatan selamat Kabupaten Kebumen ini Uh, saya berkesempatan lagi mengikuti uh, master sapi PO ada Mbah Guntur ini, uh, oke okay. selamat. selamat siang selamat. Pak, siapa Guntur? Wah ini uh, di kandang uh, kebumennya ada beberapa indukan yang emang sudah beliau uh, apa rencanakan atau beliau planningkan dari dahulu dengan tetap menjaga kelestarian dari plan-plannya, jadi plan adalah Uh, suatu istilah di kebun adalah turun temurun. Jadi misal uh, plan dari Kejatan, ya. Kejatan. Uh, atau plan atau pejantan atau plan dari Mbah Dio ya Pak. Ya. Nah itu jadi keturunan dari Mbah Gio atau mungkin sisilah dari sapi lainnya tetap beliau pertahankan. Di sini ada kurang lebih sekitar berapa indukan Pak? Saya sendiri juga sampai lupa Mas. Tak hitung ke. Satu, lah, dua, saking banyaknya. Satu dua tiga empat lima enam. Ada 9, nah, 9 ekor ya. 9 nekor. Di kandang ini ada kurang lebih sekitar 9 ekor. Ekor ini durinya 1 10. 10 ya. Nah. daerahnya 1. Ini yang 11 baru ini, Pak. Nah, ini baru. 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 Hmm, wah, ini mantap sekali. Ini jenengan beli di petani sini atau emang udah ada istilahnya? Ada binaan dari jenengan. Hmm, dari eh, kebetulan juga dari saya juga terus hmm. tak ambil lagi gitu. Hmm, jadi istilahnya nah, nanem nanam lah ya. Nah, nanem, terus nebus gitu. Mm -mm, ya ya, ini salah satu istilah ya terobosan dari Pak Guntur di mana bisa tetap selalu menjaga uh, kelestarian dari sapi PO-nya baik itu dari uh, pola manajemennya di mana petani-petaninya uh, dititipkan sapi indukan nanti disuntikan atau dikawin secara alami, alami. dengan uh, plan dari yang, yang Anda miliki ya, Pak. Sini, ya. Ada Mbah Ada yo, Gio Junior yo, sama yo, situ yo. lagi banyak mas ada dio junior ada dio bagong dio bagong ada kumbit itu di rolling yang paling super empat itu ya pak mm. Mantap sekali teman dan ini berapa bulan ini pak atau berapa minggu ini, ini ada indukannya dua minggu mas. dua minggu pejantan ya <laughs> wah ini baru dua minggu kalau sapi po cukup tinggi ya teman-teman bisa dilihat sendiri seperti ini ini dua minggu udah kalau sapi mental ini ya sekitar satu bulan lebih ya pak Iki nanti corak bagian kepalanya akan berwarna putih ya pak? Besok ini coklatnya hilang mas. Hilang jadi putih ya. Lalu, hmm. Lalu pedet ini sudah biasa keluar coklatnya di gitu, hmm. Kalang, sudah biasa. Itu kumpul pun masih ada coklatnya. Ini masih coklatnya? Tapi lama-lama hilang. -lama hilang. Oke mantap Ini peranakan ongle asli atau udah cross pak ini? Kamu asli. bilang asli ya? Anaknya Dio. Anaknya Dio. Ini dengannya yang ini ya? Ini. Manuhara, bukan Manuhara ya? Putri Jurang. Putri Jurang. Putri Jonggrang. Ya, ini. <laughs> ini Putri Jonggrang. Ini, ini. ini Putri Jonggrang induk. Oh ya ini ada label namanya Putri Jonggrang. Biar enggak bingung ya pak karena warnanya putih ya. semua tapi PO dan susah untuk memahami kalau beda apa beda jenisnya. Meskipun sama jenis tapi bermacam-macam bentuknya. Jadi kalau nggak dikasih airtek bingung, nah ya mantap saya sekali. semua sama. hampir sama, warna juga, juga sama ya Pak Gunto. Saya, saya saya sendiri juga bingung karena saya sendiri jarang di sini, toh mas. Mm -hmm. kadang ngecek gitu. jadi ke kesini berapa kali seminggu atau mungkin ya, berapa bulan? dua minggu sekali. pasti dua minggu sekali kesini jenar ya? Mm -hmm. kalau ada acara lagi ya satu minggu. Mm -hmm. mantap sekali, teman ini sapinya yang ada di kandang SGM itu berapa Pak di sana di Prambanan di kandang tadi puan ada 12 iya, 12 PO semua, PO semua. yang super-super ya seperti itu Mas saya mm, -mm. Gak bilang enggak berani bilang super lah hanya penonton saja yang nah, yang ya, bilang seperti itu ya biar Pak biar mereka yang nilai kok saya kalau nanti ini super ternyata enggak super Pak. nanti kira-kira sombong Iya Pak mantap sekali jadi uh, singkat cerita ini sapi yang ada di sini adalah istilahnya peranakannya. Nanti kalau udah lahir peranakan dari uh, kandang kebumen ini nanti dibawa sama bapak, ke, ke kulon SKM itu ya, ya Pak. Jadi tempat uh, produksi atau reproduksinya hmm, di kandang kebun ini penuh. ya, Pak. Wah, mantap sekali ini. juga dengan dengar nanti jenangan akan uh, bawa ya? Bapak, 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 dua ekor ya dari pedetan sini bapak. Ke, bapak, bapak. ke mana? Ke kulon SKM. Itu informasinya indukan dari mana, Pak? Di sini yang mana? Indukannya punya ini punya tetangga sini. Ah sini ya. Uh, Kebetulan kan pejantannya punya. Punya jenengan. Ya. Dari siapa Pak kalau boleh tahu? Itu pejantannya dari Dio. Gio. Dio. Apa? Dio Dio. 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 Dua ekor ya Pak semuanya ya. ya? Wah, dua ekor. Jadi kita akan lihat tanaman. Empat bulan sama enam bulan. Empat sama enam bulan itu mantap sekali. Oh ya Pak sedikit berbagi informasi nomor hinan berapa ya mungkin ada teman-teman yang ingin uh, istilahnya bertanya-tanya dulu atau mungkin mau memesan sapi bisa menghubungi nomor hinan berapa Pak? 0877 0877 3806 3806 4848 4848 ini nomor dari uh, Pak Guntur teman uh, selaku pemilik uh, kandang obumen dan kandang kulon sgm mantap sekali